Oke, jadi konsepnya gini, Jum. Kalau kita nyari di internet cara ngatasin lag di saat bermain game, atau mungkin cara naikin kinerja HP Android lah, pasti sebagian besar solusinya adalah root, kan? Ya, sebenarnya sih nggak salah juga. Ya, lebih bagusnya lagi ganti HP, Jum. Nah, gimana kalau HP kita itu seri Odo ataupun Ovive? Atau mungkin jenis-jenis brand yang emang agak sedikit pelit. Ya, pasti yang kita cari modifikasi tanpa root, kan? Nah, kebetulan Mbak Ochen itu punya Magic Tweak plugin dan ya sekarang itu udah update ke versi 17. Ya intinya sih Magic Tweak plugin ini bukan file buat cari jodoh, Jum. Tapi file sel script non-root buat maksimalin kinerja game bahkan buat daily juga. Nah, sebelum kita bahas dan install Magic Tweak plugin 17, ada hal yang lebih penting dibanding mikirin si dia, Jum. Nah, pertama nih, kalian harus cek dulu HP kalian itu mendukung Magic Tweak plugin apa enggak. Soalnya Magic Tweak plugin ini pakai fitur Game Manager yang ada di OS HP kalian. Nah, sekarang buka aja link yang ada di deskripsi, nanti bakalan diarahin ke rumah janda. Nah, kalian bisa ikutin step yang ada di rumah janda ini. Kalau misalkan mendukung, kalian bisa lanjut. Nah, di video kemarin tentang Magic Tweak plugin 16, banyak yang komentar, "Bang, kita itu user awam, jelasinnya pelan-pelan dong. Kita kan jadi garu-garu kepala." Oke, Jum, kita pelan-pelan jelasinnya. Mun di skip, ku si Ojen disantet pokoknya mah. Sekarang langsung aja ke topiknya. Untuk step pertama, setup Magic Tweak plugin. Dan ini wajib banget, Jum. Nah, kalian download Magic Tweak plugin versi 17. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, di sini kan filenya itu zip ya. Jadi kalian harus ekstrak dulu filenya, Jum. Bisa diekstrak pakai aplikasi ZRC, bisa juga pakai aplikasi MT Manager. Kalau misalkan yang Mbak Ojan pakai sekarang, namanya adalah Root Explorer. Nah, kalau misal sudah diekstrak, nah selanjutnya pindahin file hasil ekstrak ini ke memori internal. Jangan di dalam folder, harus di luar folder. Nah, kalau misal sudah dipindah, selanjutnya rename nama foldernya itu menjadi Magic, tulisannya besar semuanya, Jum. Pokoknya mah jangan dirubah pakai nama yang lain. Meski di otak kalian cuma ada nama si dia doang, nama foldernya tetap harus Magic. Titik pokoknya mah. Oke, kalau misal sudah kayak gini, step pertama sudah selesai. Nah, sekarang ke step yang kedua. Unlock Magic Tweak plugin. Unlocknya, Jum. Nah, cara unlocknya itu beda sama versi yang sebelumnya atau versi yang 16. Nah, sekarang kalian buka aja aplikasi Briven. Nah, kemudian geser ke kanan, pilih exit command, terus tekan OK. Kalau misalkan HP kalian belum bisa buka aplikasi Briven sampai ke command line kayak gini, silahkan tonton video cara menggunakan aplikasi Briven. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, di command line kalian ketik kode yang ada di video. Ingat ya, jalur ataupun hurufnya itu jangan sampai salah. Kalau misalkan salah ketik atau mungkin salah si dia, maka bakalan gagal, Jum. Nanti di bagian bawah itu bakalan muncul tulisan Magic Tweak telah aktif. Dan di saat kalian buka folder Magic yang udah kalian ekstrak tadi, nanti ada folder unlock dan di dalamnya itu ada satu file bernama Magic Tweak. Artinya step 2 sudah selesai, Jum. Oke, sekarang ke step yang ketiga, cara pakai Magic Tweak plugin. Nah, cara pakainya itu sebenarnya gampang banget, Jum. Kalian bisa pakai jalur default yang ada di layar video. Jadi jalur buat jalanin filenya adalah sh spasi garis miring jalur file garis miring nama file. Gampang kan? Nah, daripada kalian harus pusing-pusing ngafalin jalur file yang beda-beda, ditambah lagi harus mikirin si dia yang pergi bersama yang lain, nah kalian bisa pakai file manager yang Mbak Ojan pakai sekarang, yaitu Root Explorer. Nah, file manager jenis ini bisa copy paste jalur file, Jum. Ya, contohnya nih, Bang Ojan mau jalanin fitur game driver. Nah, kalian tinggal buka folder Magic yang sudah kalian ekstrak tadi di awal. Terus buka folder Magic fitur, soalnya semua fitur Magic Tweak plugin ada di folder ini. Terus buka folder driver game. Terus buka folder non-root, karena Bang Ojan jalanin buat non-root. Terus di sini ada 4 file. Nah, kita jalanin salah satu file, Jum. Nah, kalau misalnya kalian pakai aplikasi Root Explorer, jalur di atas ini bisa di-copy. Nah, selanjutnya tinggal buka aplikasi Briven, terus kalian ketik SH spasi, kemudian pastikan jalur yang tadi, kemudian kasih garis miring, terus ketik nama file yang mau dijalanin. Ya, contohnya average.sh, kemudian jalanin. Udah gitu doang. Gampang kan?
Nah, buat jalanin fitur yang lain, kalian bisa lakuin cara yang sama kayak yang Bang Ojan tunjukin barusan. Nah, karena di file ini banyak folder dan file yang berubah, ya mungkin kalian yang udah lama pakai agak sedikit bingung, dan yang belum pakai malah sableng. Nah, maksud dari folder additional ini isinya modul Magis, dan kebetulan modul Magis yang ada di folder ini masih satu project sama Magic Tweak Zoom. Jadi kalau HP kalian sudah di root, kalian bisa install modul Magis yang ada di dalam folder ini. Terus untuk folder uninstaller, ini berisi satu file buat ngehapus semua settingan Magic Tweak plugin yang sudah kalian set. Nah, sedangkan untuk folder unlock, ini berisi file buat unlock Magic Tweak plugin yang udah Bang Ojan jelasin tadi di step 2. Terus yang terakhir adalah folder Magic Feature. Ini berisi fitur-fitur menarik yang bisa kalian setting sesuai selera kalian, Jum. Ya, terutama masalah pergamingan, bukan masalah ngarit. Nah, semua fitur-fitur ini nggak akan Bang Ojan jelasin fungsinya, soalnya udah Bang Ojan jelasin di video-video sebelumnya. Dan kalau kalian kagak punya kuota atau modal hotspot doang, dan nggak bisa cek fitur di video sebelumnya, kalian bisa cek file yang bernama instruksi. Nah, di file instruksi itu udah Bang Ojan jelasin semua fiturnya, tapi hanya inti fiturnya aja, Jum. Nah, kalau misalkan Bang Ojan tulis lengkap, ya nanti disangkanya curhat. Nah, terus sekarang Bang Ojan bakalan jelasin satu fitur baru di Magic Tweak Plugin 17, yaitu VaultX. Jadi VaultX ini sejenis fitur hibernate aplikasi secara singkat dan real time. Jadi udah kayak hubungan sama si dia, Jum. Singkat. Nah, di versi sebelumnya, mungkin kalian bakalan lihat fitur hibernate Overwatch, dan di versi 17-nya nggak ada. Jadi fitur HO yang sebelumnya ada di versi 16, sekarang berubah nama menjadi Power Pulse. Dan karena banyak HP yang nggak mendukung fitur Power Pulse ini, muncullah fitur VaultX yang bisa diinstal dari Android 8 sampai Android 11. Nah, kedua fitur ini hampir mirip dan tujuannya juga memang sama sih. Kalau misalkan Power Pulse itu bakalan hibernate semua aplikasi dalam waktu 30 menit. Terus di saat kita buka aplikasinya, maka mode hibernate itu bakalan off otomatis. Terus mode hibernate itu bakalan aktif lagi di saat aplikasi ditutup setelah 30 menit. Jadi mode hibernate ini bakalan on off secara otomatis, dan aplikasi yang dihibernate itu masih tetap normal. Terus untuk fitur VaultX, di saat kita jalanin filenya, maka semua aplikasi itu bakalan langsung ke hibernate secara real time. Nggak pakai nunggu dulu, Jum, soalnya nggak dandan kayak betina. Terus untuk aplikasi-aplikasi yang dihibernate, itu mungkin di beberapa HP Android nggak akan munculin notifikasi. Bahkan aplikasinya itu nggak ada aktivitas data. Nah, jadi itu bedanya, Jum. Nah, sebenarnya sih fitur VaultX ini bisa normal lagi atau ke-reset di saat HP-nya di-restart. Tapi ya karena beberapa pasukan Bang Ojan itu banyak yang ngalamin tombol power hilang, entah karena apa, ya Bang Ojan sediain fitur buat resetnya tanpa perlu banting HP dulu, Jum. Jadi ya kalian bisa milih, mau pakai banting HP buat ngeresetnya atau pakai file UN ini buat ngeresetnya. Nah, file UN ini adalah file buat ngereset. Nah, kalian bakalan nemu file UN ini nyebar di setiap folder. Nah, maksud dari file UN ini, sebuah file uninstaller khusus buat ngereset fitur yang ada di folder yang sama. Jadi ya, kalau misalkan kalian pakai file UN ini, maka fitur yang kereset adalah fitur yang ada di folder ini aja. Nah, sedangkan file UN yang ada di folder uninstaller itu buat ngereset semua fitur dari Magic Tweak plugin. Jadi itu bedanya. Nah, pokoknya mah file ataupun aplikasi yang Bang Ojan bikin bakal memudahkan pasukan sabun, Jum. Masih ada komentar? Kayaknya Bang Ojan udah jelasin semuanya, Jum. Kalau misalkan masih ada yang ketinggalan seperti perasaan sama si dia, silakan ucek-ucek aja di kolom komentar. Capek?